Shalom sahabat Renungan TV, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan dengarkan penjelasan Elia Miron tentang Tritunggal. Mari kita simak. Kalau menurut pemahaman Kak Elia, Tritunggal itu gimana? Ya, sebuah pertanyaan yang bagus. Nah, Allah Tritunggal itu berasal dari, ini kan bahasa Indonesia ya. Nah, bahasa Latinnya itu adalah ini, Trinitas. Kamu harus tahu dulu Trinitas itu artinya apa? Yaitu Tri dan Unitas. Ya, artinya tiga dan kesatuan. Nah, apanya yang tiga, apanya yang satu? Allah Trinitas itu berbicara tentang bagaimana Allah yang tiga atau tri di dalam pribadinya atau hipostasisnya dan unitas atau satu di dalam hakikatnya. Jadi Allah Trinitas itu tidak berbicara tentang berapa Allah. Ya, tapi berbicara tentang bagaimana Allah. Sampai sini paham ya kamu ya? Iya, Kak. Oke. Jadi Allah Trinitas itu tidak berbicara tentang berapa Allah, tetapi berbicara tentang bagaimana Allah. Karena arti dari Allah Trinitas itu adalah Allah yang tiga pribadi di dalam satu hakikat. Tapi kamu jangan pahami bahwa pribadi di sini itu seperti pribadi manusia. Nah, ilustrasinya begini ya. Allah yang satu itu, Allah yang Esa ini disebut dengan Allah yang Esa. Ya. Yang memenuhi atribut semua kealahan. Dia bernama Yod-Heh-Vav-Heh. Ini nama keagungannya. Dan dia juga disebut atau dipanggil sebagai Bapa. Kenapa dia disebut sebagai Bapa? Karena Allah yang Esa ini merupakan sang sumber. Yang daripadanya segala sesuatu itu berasal. Daripadanya segala sesuatu itu bermula. Nah, di dalam diri Allah yang Esa atau Yod-Heh-Vav-Heh itu, di dalam dirinya berdiam yang disebut dengan firmannya. Yang oleh firman ini, ia menciptakan segala sesuatu. Firman ini adalah akal budinya Bapa. Firman ini adalah akal budinya Bapa, di mana Bapa menciptakan, menjadikan segala sesuatu itu melalui firmannya. Dan di dalam diri Allah yang Esa ini juga terdapat roh. Rohnya sendiri yang menjadi prinsip hidupnya yang disebut dengan Roh Kudus. Karena Allah itu kudus atau kados. Dimana Roh Kudus ini, dengan adanya Roh Kudus ini, Sang Bapa ini menghidupi segala sesuatu. Makanya kalau kita baca dari Kejadian 1, ayat 1 sampai 3, kita akan mendapati pada mulanya Allah menciptakan, ada Allah, kemudian roh Allah melayang-layang, kemudian berfirmanlah Allah, berarti ada firman. Jadi Allah sendiri dengan rohnya sendiri dan firmannya sendiri, itulah Trinitas. Jadi Trinitas ini tidak berbicara ada tiga Allah, ada Bapa, Firman, atau Roh Kudus yang digabung menjadi satu. Bukan, tetapi keberadaan Allah yang Esa, yaitu Bapa tadi, sumber segala sesuatu, yang di dalamnya berdiam firmannya, dan di dalam dia berdiam rohnya. Yang oleh firman inilah dia menjadikan segala sesuatu. Dan yang oleh rohnya sendiri ia menghidupi segala sesuatu. Ayub 33 ayat 4. Jadi Bapa sendiri
dengan firman-Nya sendiri dan Roh-Nya sendiri, itulah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenapa firman ini disebut anak? Karena firman ini terkandung di dalam diri Bapa sejak kekal. Karena firman ini ada di dalam diri Bapa sejak kekal. Karena firman ini berdiam di dalam diri Bapa. Dan ketika firman ini keluar dari Bapa menjadi manusia, firman ini seolah-olah diperanakkan. Maka disebut dia sebagai anak Allah. Karena firman ini berdiam di dalam Allah atau Sang Bapa. Kenapa disebut Roh Kudus? Roh Allah tentu kudus, karena Sang Bapa ini adalah kudus. Jadi Bapa yang adalah Allah yang Esa, yang disebut sebagai Hashem, yang memiliki firman dan roh. Bapa firman-Nya sendiri atau yang disebut dengan anak, dan roh-Nya sendiri yang disebut dengan Roh Kudus, itulah Hagia Triada atau Trinitas yang kudus. Gitu. Jadi Trinitas sama sekali tidak berurusan dengan jumlah-jumlah Tuhan. Tapi Trinitas itu adalah penjabaran yang sistematis mengenai keberadaan yang ada. Ya, Trinitas itu adalah penjabaran yang sistematis mengenai keberadaan yang ada di dalam diri Allah. Di mana Allah yaitu Bapa memiliki firman di dalam dirinya dan memiliki roh di dalam dirinya. Jadi Bapa, firman-Nya sendiri dan roh-Nya sendiri, itulah Trinitas. Gitu ya. Ya. Oke, silakan Citra mau ditanya apa lagi, monggo. Atau Bang Ade mau tanya apa, Bang Ade? Sudah naik ke atas. Iya. Ini penjelasannya sangat menarik ini. Sehingga saya menimbulkan suatu pertanyaan gitu. Iya, silakan dipertajam pertanyaannya. Pada saat itu di mana Allah yang esanya? Mbak Elia, Mas Elia. Di mana posisi Allah yang esanya gitu? Apa di dalam Yesus atau di surga? Allah yang Esa ada di dalam kemahaannya. Mungkin Elia boleh diulangi, coba jelaskan Allah yang Esa itu di mana. Maksudnya dia tadi nanya apa, Pak? Allah yang Esa itu kamu bertanya bicara tempat atau berbicara pribadinya, hakikatnya. Kalau berbicara tempat, Allah yang Esa tidak dibatasi oleh ruang dan tempat. Iya, kalau Bapak berbicara dalam konteks apa dulu, Pak? Iya. Gini, saya cuma bertanya, Allah yang Esa posisinya di mana? Apa Yesus itu sendiri atau gimana gitu? Allah yang Esa itu yaitu Sang Bapa, Pak. Jadi gini, Pak, ini tadi saya udah jelaskan. Iya, di mana gitu? Kalau Bapak bertanya di mana, Allah itu bukan eksistensi, Pak. Allah itu adalah esensi. Bapak paham ya? Maksudnya begini, Pak. Eksistensi dengan esensi Bapak apaan ini, Bang Ade? Eksistensi itu sesuatu yang bisa dilihat. Esensi itu sesuatu yang tak terpahami. Iya. Allah itu... Iya, baik. Ini seizin saya jelasan ya, Pak ya. Nah, jadi ini tadi saya udah jelasin. Silakan. Di dalam sini. Nih. Di sini, nih. Allah itu berasal dari Ibrani Elohim, yang artinya sesembahan. Jadi Allah Israel itu namanya Yod-Heh-Vav-Heh. Ya, tadi di bawah ada yang bilang bahwa Yod-Heh-Vav-Heh ini baru ada di Masora. Itu nggak tepat ya. Ini sudah ada di sejak Proto-Hebrew. Karena nggak mungkin orang Israel menyebutnya sebagai Adonai. Makanya Yesus pun mengatakan bahwa sembahai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi kita juga harus hargai bagaimana orang Yahudi memahami nama Ehyeh Asher Ehyeh itu.
Jadi jangan karena kebencian kita pada tradisi Yahudi kita membabi buta mereka. Itu juga enggak sopan namanya ya. Kita harus hargai itu. Nah, Allah Israel itu namanya adalah Hashem. Sang nama. Ya. Jadi Allah Israel itu memiliki nama diri disebut dengan Yod-Heh-Vav-Heh. Arti Allah itu adalah sesembahan Israel, yaitu Yod-Heh-Vav-Heh. Jadi ketika dikatakan, Pak, dengarlah orang Israel, Tuhan atau Yod-Heh-Vav-Heh itu Allah kita. Yod-Heh-Vav-Heh itu Esa. Artinya Yod-Heh-Vav-Heh itu sesembahan kita. Yod-Heh-Vav-Heh itu Esa. Bukan terbalik. Allah itu Tuhan kita, bukan. Karena Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ya. Bukan Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Untuk itulah kenapa bagi pemahaman kekristenan dan keyahudian, Allah itu bukanlah nama. Ya, Allah itu bukan nama. Allah itu adalah hakikat sebagai sebuah sesembahan. Nah, kalau Bapak bertanya Allah itu di mana, kembali lagi ke pemahaman Trinitas. Allah yang Esa, ya. Allah yang Esa yang bernama Yod-Heh-Vav-Heh tadi atau disebut sebagai Bapa, itu hakikatnya adalah Allah. Sang Bapa ini hakikatnya adalah Allah. Hakikatnya adalah sesembahan. Sang Bapa ini disebut sebagai Yod-Heh-Vav-Heh atau dipanggil sebagai Hashem. Nah, Sang Bapa yang adalah Allah, yang berhakikat Allah itu yang dipanggil Bapa, di dalam dirinya ada firman-Nya yang berdiam kekal sejak kekal. Dan terdapat roh-Nya sendiri yaitu Roh Kudus yang berdiam kekal sejak kekal. Artinya firman-Nya Bapa harus sehakikat dengan Bapa, roh-Nya Bapa harus sehakikat dengan Bapa. Kalau hakikat Bapa adalah Allah, maka firman-Nya Bapa haruslah Allah. Roh-Nya Bapa haruslah Allah. Artinya Bapa adalah Allah, firman-Nya Bapa adalah Allah, roh-Nya Bapa adalah Allah. Sama seperti Bapa. Termasuk juga, benar-benar. Benar. Okay. Termasuk Yesus juga Allah gitu. Termasuk Yesus juga Allah. Iya, karena Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Bapa dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi firman baik, baik. Itu baik. Apakah Yesus bisa juga disebut Bapa, Mas? Enggak boleh. Firman dengan Bapa itu enggak berbeda, boleh. Pak. Berbeda. Kalau Bapa mengatakan Yesus itu, Yesus atau firman itu adalah Bapa, berarti Bapa yang adalah firman menjadi sumber dari firman. Kan enggak nyambung. Makanya dia disebut Bapa karena daripadanya lah bersumber segala sesuatu yang kudus dan baik. Maka firman ini keluar dari Bapa. Kalau firman ini adalah Bapa, bagaimana mungkin Bapa keluar dari Bapa? Toh Yesus sendiri kok yang ngomong, aku datang baik, baik. Dan keluar baik, dari baik. Bapa. Jangan dipotong, kamu pakai etikamu. Ya? Firman ini keluar dari Bapa. Jadi ketika Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Bapa, maka Yesus itu bukanlah Bapa. Gitu ya? Ya, siap. Paham. Saya paham, Mas. Nah, cuma untuk menuhankannya itu siapa, Mbak? Yesus atau Bapa? Loh, gini, logikanya begini. Sekarang saya tanya kamu. Kamu pekerjaanmu sebagai apa? Kamu sekarang bekerja sebagai apa? Saya dibilang karyawan swasta lah. Oke, okay. Kamu nama kamu Ade, ini ya Ade ya. Ade kamu seorang manusia, oke? Okay? Nah, ini kamu manusia, ya? Yang kelihatan yeah. Itu adalah tubuhmu. Di dalam kamu, kamu juga punya pikiran atau firman, ya?
Kemudian kamu juga memiliki roh yang membuat kamu hidup. Oke? Okay? Ini siapa sih yang di sini? Tanya dulu. Ah. Nama kamu Ade. Hakikat kamu manusia. Ya, kamu seorang karyawan. Karyawan swasta. Saya doakan kamu jadi direktur ya. Nah. Amin. Katakanlah. Oke, kamu karyawan swasta. Sekarang saya tanya, yang karyawan swasta itu tubuhmu, pikiranmu, atau rohmu? Gelar. Tiga-tiganya lah. Yang saya tanya, karyawan swasta, tubuhmu, firmanmu, atau rohmu? Karyawan swasta itu, menurut saya itu cuma sekedar pangkat gelar lah. Tahu. Tetapi yang disebut karyawan swasta itu kan gelar kemanusiaanmu, betul? Nah. Iya. Nah, di dalam kemanusiaanmu, kamu memiliki tubuhmu, kamu memiliki firmanmu, kamu memiliki rohmu. Nah, yang disebut sebagai karyawan swasta itu tubuhmu, rohmu, atau pikiranmu? Pikiran. Kan tiga-tiganya kan, betul? Pikiran. Bukan. Kamu diberi karyawan swasta, gelar kamu sebagai karyawan swasta itu diberikan kepada kemanusiaanmu, di mana kemanusiaanmu itu memiliki tiga realita, bahwa kamu memiliki pikiran, kamu memiliki roh, dan kamu memiliki tubuhmu. Artinya karyawan swasta itu adalah gelar yang diberikan oleh tubuhmu, diberikan kepada rohmu, dan juga diberikan kepada pikiranmu. Kalau hanya diberikan kepada tubuhmu, kamu nggak bisa menyandang gelar karyawan swasta. Kalau diberikan kepada rohmu, kamu jadi Casper. Kalau diberikan kepada firmanmu, kamu nggak berdaya. Artinya gelarmu sebagai karyawan swasta itu diberikan kepada manusia Ade yang memiliki tubuh, pikiran, dan roh. Nah, yes. Kembali kepada Trinitas. Lalu siapa itu Tuhan? Bapa yang adalah al-wujud, sama seperti tubuhmu yang adalah wujudmu. Firman yang adalah Yesus, sama seperti pikiranmu. Roh Kudus yang adalah rohnya Bapa, sama seperti rohmu. Kalau karyawan swasta itu adalah gelar yang harus diberikan kepada seluruh eksistensi yang ada di dalam esensimu, kalau karyawan swasta adalah gelar yang diberikan kepada hakikat manusiamu, maka otomatis pikiranmu juga adalah karyawan swasta, rohmu juga adalah karyawan swasta, dan tubuhmu adalah karyawan swasta. Karena baik tubuhmu, rohmu, dan pikiranmu itu satu di dalam kemanusiaanmu. Maka gelar ketuhanan juga itu bisa diberikan kepada Bapa yang menjadi wujudnya Allah, dan juga diberikan kepada Yesus yang adalah firmannya Allah, dan juga roh yang adalah rohnya Allah. Jadi gelar Tuhan itu kan artinya adalah penguasa. Nih, mana itu? Nih ya Pak. Yesus adalah penguasa, Tuhan, Tuan. Ya, ini arti Tuhan itu adalah penguasa atau pemilik, Matius 28 ayat 18. Artinya begini Pak, Sang Bapa ini adalah penguasa yang tak kelihatan. Ia menyatakan kepenguasaannya secara kelihatan ke dunia ini melalui firman-Nya sendiri yang datang menjadi manusia. Maka Yesus bermujizat, Yesus itu membangkitkan orang mati, Yesus itu menyembuhkan. Yesus melakukan segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah. Jadi gelar kepenguasaan yang adalah Tuhan itu diberikan kepada Bapa, diberikan kepada Firman atau Anak, diberikan juga kepada Roh Kudus. Karena satu di dalam hakikat Allah. Sama seperti gelarmu sebagai karyawan swasta juga diberikan kepada pikiranmu, diberikan kepada rohmu, diberikan kepada tubuhmu, karena satu di dalam hakikatmu sebagai manusia. Kamu bisa bedakan tubuhmu, pikiranmu, dan rohmu, tapi nggak bisa kamu pisahkan. Demikian juga dengan Allah.
antara Bapa, Firman-Nya sendiri dan Roh-Nya sendiri itu tidak sama, tetapi tidak dapat dipisahkan. Bisa dibedakan, tidak dapat dipisahkan. Karena satu di dalam hakikat kealahan. Makanya Bapa, Firman-Nya dan Roh-Nya itu enggak ada yang lebih tinggi, enggak ada yang lebih rendah. Sama seperti kamu, tubuhmu, pikiranmu dan rohmu enggak ada yang lebih tinggi, enggak ada yang lebih rendah. Karena tubuhmu, pikiranmu dan rohmu itu saling melengkapi di dalam esensimu sebagai manusia. Gitu, ya. Oke, silakan, Bro. Loh, tanpa ragi udah pergi. Ada lagi mau ditanya, baik. Bang Adi? Iya, ini nih. Ketika Yesus mati atau Yesus disalib gitu. Nah, di situ kan Roh dan Firman-Nya itu kan udah enggak bisa berbuat apa-apa gitu karena jasadnya sudah tidak bernyawa lagi gitu. Nah, apakah jasad yang sudah mati bisa dikatakan satu dalam kesatuan gitu? Penjelasannya dibedakan antara Tritunggal dengan Kristologi. Kristologi, betul. Yang tadi yang dijelaskan itu masih Tritunggal. Jadi Tritunggal itu Bapa, Firman-Nya dan Roh-Nya, tiga realita dalam satu hakikat. Tadi sudah dijelaskan bahwa Bapa itu tak terhampiri, tak terjangkau. Dia mengutus Firman-Nya menjadi manusia, namanya Yesus. Yesus ini memiliki dua kodrat. Ah, jelaskan, lanjutkan Elia. Yesus itu dua kodrat. Kodratnya apa? Begitu, jelaskanlah. Jadi dalam pemahaman Trinitas tadi kita sudah sepakat bahwa Allah yang Esa yaitu Bapa, Dia memiliki Firman yang oleh Firman Dia menciptakan segala sesuatu dan memiliki Roh yang oleh Roh-Nya Ia menghidupi segala sesuatu. Nah, ketika dalam karya Jeffrey ini di mute dulu, saya nggak konsen. Oke. Nah, Firman Allah menjadi manusia, kan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, Firman itu adalah Allah. Ayat 14-nya, Yohanes 1 ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia. Oke, Firman telah menjadi manusia dan diberi nama Yesus. Arti nama Yesus itu adalah dari bahasa Ibrani Yehoshua. Itu berasal dari dua akar kata, Yehova dan Yasha. Arti dari Yehova adalah Allah, kalau Yasha artinya keselamatan. Jadi arti nama Yesus adalah Allah keselamatanku. Ya. Jadi ketika Firman-Nya Bapa menjadi manusia diberi nama Yesus. Jadi di dalam Dia itu ada dua kodrat, yaitu kodrat keilahian atau Allah, karena pada mulanya Dia adalah Firman-Nya Allah, dan Dia menambahkan kodrat kemanusiaan di dalam dirinya, yaitu kodrat manusia. Jadi di dalam pribadi Yesus ada dua kodrat, ada dua natur, yaitu natur kealahan, karena pada mulanya Dia adalah Firman Allah yang kekal, yang tidak bisa mati, yang berdiam kekal di dalam diri Bapa, dan Dia menambahkan kodrat kemanusiaan, yang bisa mati tapi tanpa berdosa. Ketika Dia mati di kayu salib, tersalib, surat yang diberikan kepada orang-orang jemaat di Filipi itu dikatakan apa? Ia yang mati dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi Yesus itu Dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi kemanusiaan Yesuslah yang mati di kayu salib. Bukan kealahannya, karena kealahannya itu tidak bisa mati. Kalau kamu tanyakan, lalu kemana perginya Firman itu? Firman itu tidak kemana-mana, bro. Kan di dalam Yesaya 55 itu dikatakan apa? Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan kembali melakukan apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, Firman Allah itu tidak bisa mati. Lalu kemana perginya Firman ini? Tidak pergi kemana-mana. Kenapa? Karena Yesus berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Dia tidak pernah terpisah dengan Bapanya.
Dia tidak terpisah, tidak pernah terpisah dengan Sang Bapa. Jadi Yesus itu punya dua kodrat. Ketika dia mati, Tuhan kok mati? Enggak ada Tuhan mati. Enggak ada Allah mati. Yang mati adalah kemanusiaannya Yesus Kristus. Sama seperti begini. Ya, kitab sucimu. Ya, oke. Nah, kitab sucimu, katakanlah kitab sucimu ini ada namanya adalah X gitu. Nah, X ini adalah kitab suci. Di dalamnya itu terdapat firman Tuhan. Tetapi kitab suci itu juga adalah kertas. Jadi ada dua kodrat di dalam ini. Ada firman Tuhan, dan di dalam buku ini itu juga ada kertas dan tinta. Iya, kertas dan tinta. Ketika kertas ini, ketika buku ini, buku suci ini saya bakar, apakah firman Tuhan itu ikut terbakar? Kan tidak. Tetapi kertas dan tintanya terbakar. Apakah ketika buku suci atau kitab suci ini saya bakar, apakah firman Allah yang ada di dalamnya terbakar? Tidak. Yang terbakar hanyalah kertas dan tintanya. Demikian juga dengan Yesus. Yesus firman Allah yang menjadi manusia. Ketika dia mati, yang mati adalah kemanusiaannya, kealahannya tidak bisa mati. Karena firman Allah nggak bisa mati. Bedanya firman Allah menjadi manusia, ini firman Allah menjadi buku. Ketika buku ini saya bakar, yang terbakar adalah kertasnya, bukan firmannya. Ketika Yesus yang adalah sebagai manusia, dia mati sebagai manusia, dia mati dalam keadaannya sebagai manusia, karena firman nggak bisa mati. Gitu. Oke. Ya, siap. Nah, jadi ini Mas. Jadi nama sejatinya Tuhan di dalam Kristen itu siapa, Mas? Apa Yesus, apa Allah Bapa? Dengar. Nama sejatinya dari Tuhan itu ini. Tapi mungkin sebelum ke situ harus dipertegas itu ya. Beda antara Tuhan. Oh iya. Tuhan dan Allah ya, Pak Erben ya. Ini. Tuhan itu adalah gelar, Allah itu adalah hakikat. Ya, sama seperti kamu Bang Ade, kamu tadi bilang kamu karyawan swasta. Ya. Nih seperti ini nih. Elia itu nama saya Elia. Saya seorang pelajar, gelar saya seorang pelajar. Dan hakikat saya manusia. Allah itu namanya Yod-Heh-Vav-Heh. Gelarnya adalah Tuhan. Dan hakikatnya adalah Allah. Saya ulang ya. Nama saya Elia. Jabatan saya pelajar. Dan saya hakikat saya manusia. Saya bukan kucing, saya bukan ayam. Ya. Allah juga namanya adalah Yod-Heh-Vav-Heh. Gelarnya adalah Tuhan. Arti Tuhan apa? Penguasa dan pemilik. Yesus mengklaim di Matius 28 ayat 18 bahwa dia berkuasa atas surga dan bumi. Maka dia adalah Tuhan atas surga dan bumi. Jadi namanya Yod-Heh-Vav-Heh, gelarnya adalah Tuhan dan hakikatnya adalah Allah. Tuhan bisa banyak, Allah itu hanya satu yang sejati. Yaitu Hashem. Nah, mengenai siapa sebenarnya nama Allah yang sesungguhnya, ketika Musa bertanya kepada Allah, Mashimo, siapakah namanya? Oke. Okay. Allah menjawab, Ehye Asher Ehye. Aku adalah aku. Aku akan ada, aku yang telah ada adalah aku yang akan ada. Jadi Tuhan itu sebenarnya tidak punya nama spesifik. Tapi hal ini itu disingkat oleh orang Israel menjadi ini. Menjadi Yod-Heh-Vav-Heh. Atau yang sering disebut dengan Adonai. Kalau nama aslinya Tuhan, dia memperkenalkan dirinya sebagai aku adalah aku. Atau Ehye Asher Ehye. Atau I am who I am. Dia yang ada adalah dia yang akan ada.
Dari namanya saja kalau kita belajar sastra Ibrani, nama Allah itu menunjukkan bahwa dialah yang berkuasa atas masa lalu dan dialah yang berkuasa atas masa depan. Kalau kamu paham ini, Ehye Asher Ehye. Ketika Musa bertanya, Mashemo, lalu Tuhan menjawab, Ehye Asher Ehye. Akulah aku. Kemudian karena nama, lalu ketika Musa bertanya, lalu apa yang harus kuperkenalkan kepada mereka? Katakanlah, akulah aku, mengutus aku kepadamu. Maka kata akulah aku ini disingkat mereka menjadi Yod-Heh-Vav-Heh. Di mana dalam tradisi para rabi, karena nama ini dianggap begitu sakral, maka disebutkan menjadi Adonai. Atau mereka memanggilnya Yehova. Kenapa Yehova? Mereka mengambil ini, Yod, He, Fa, He dari Adon. Mereka mengambil Y di sini, mengambil A di sini, mengambil H di sini, mengambil O di sini, mengambil V di sini, mengambil ini Adonai, mengambil A di sini. Yahova. Gitu. Ini tradisi okay. Para rabi, ya. Mungkin ya. Sudah terjawab ya, namanya Yahweh. Yahweh itu ganti dari aku adalah aku. Artinya Allah itu tidak dibatasi oleh sebuah nama. Karena dalam filosofi Yahudi pun sesuatu yang dinamai sesuatu yang terbatas. Sedangkan Allah itu tidak terbatas. Maka ketika Musa bertanya, siapakah namamu? Aku adalah aku. Artinya aku ada ya, aku ada. Aku apa yang aku lakukan. Kemudian aku adalah aku itu diterjemahkan atau diperkenalkan menjadi YHWH. Oke, saya pikir sudah. Ada lagi mau ditanya? Baik, Bang. Tolong biar saya jelas gitu, Bang. Tolong tanggapi tentang Matius 23 ayat 9, Bang. Matius 5 ayat? Matius 23 ayat 9. Matius 23. Ini yang mengatakan Yesus ya, Bang? Iya, Matius 23. Kenang. Matius 23 ayat 9. Saya baca dulu, Bro, ya. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu dia yang di surga. Betul. Memang bapa sebagai sumber segala sesuatu itu hanya bapa di surga, tidak ada yang lain. Berarti gini kan, Pak, maksudnya tidak ada bapa di bumi gitu selain di surga gitu. Bukan, ini berbicara tentang bapa itu artinya sebagai sosok sumber dari segala sesuatu. Dan di sini kan konteksnya Yesus berbicara kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi ini berbicara konteks bapa sebagai sumber, bukan konteks bapa secara biologis, tetapi konteks bapa sebagai yang ilahi, sebagai sang pencipta. Ya saya bapa juga, saya dipanggil orang bapa RBN gitu. Tetapi konteksnya di sini bukan bicara bapa sebagai biologis, karena di dalam Matius 23:9 ini bicara konteks bapa sebagai sesembahan, sebagai sang pencipta, sebagai sumber dari segala sesuatu. Karena ini konteks bicara agama antara Yesus dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Ini yang mau essay silakan ya teman-teman ya. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, cip, udah ya. Terus yang ini. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, oke, selesai. Lalu ini. Yang satu, bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 50, 30, 40, 50, 100. Oke, okay, udahlah. Ini tadi udah ya, udah. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay.
Yang lain bertanyalah, Pak. Baik, jadi intinya Yesus itu bukan Bapa ya, Pak? Sangat tepat sekali. Yesus itu bukan Allah Bapa. Yesus itu firman-Nya Allah Bapa yang diutus oleh Allah Bapa menjadi manusia. Tujuannya apa? Supaya melalui Yesus manusia ditebus, diselamatkan, memperoleh hidup kekal. Makanya Yesus katakan, baik. Udah, Pak. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya mau tegaskan, yang mengatakan Yesus Allah Bapa itu sendiri kan ajaran sesat. Iya. Iya kan, yang secara logika Yesus masa Allah Tuhan Bapa itu, kan, Pak? Bukan. Tuhan dengan Allah itu kami bedakan ya. Tuhan dengan Allah itu beda. Okay. Tuhan itu bicara gelar kepenguasaan, sedangkan Allah itu berbicara hakikat yang ilahi. Jadi Yesus itu Tuhan, artinya dia penguasa. Karena kata Tuhan dalam bahasa aslinya kan Kyrios. Dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu Tuhan. Bahasa Jawa Gusti. Jadi kalau dikatakan Tuhan Yesus, artinya Gusti Yesus. Dia penguasa yang imanen, yang diutus oleh Allah Bapa. Betul ya? Sekali. Nah itu. Bang, tolong bisa jelasin, Bang, itu maksudnya siapa yang akan datang, Bang, di Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Yohanes 16. Itu siapa yang akan datang itu, Mas? Yohanes ayat 13 sampai 15. Oke, saya baca dulu ya. Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Ayat 13 sampai 15. Ini ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Di sini ada kata roh. Roh kebenaran itu berbicara Roh Kudus atau Roh Allah. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang dikatakannya. Dan ia memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Iman Kristen sejak Iman Kristen sejak semula meyakini bahwa yang dijanjikan oleh Yesus di sini adalah Roh Kudus. Ini bukan sosok Nabi Muhammad ya. Kenapa? Karena Nabi kalau kalau ada orang mengklaim ini Nabi Muhammad, maka nanti konsekuensinya berarti Yesus adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Roh Kudus di sini diutus oleh Yesus, dan Roh Kudus itu diutus oleh Yesus dan dari Bapa. Nah, begitu. Apa mau kau sampaikan, Bro, Bang Ade? Gini, kalau Roh Kudus tanpa jasad itu kan tidak bisa berkata-kata, Bang. Betul nggak, Bang? Roh Kudus itu berkata-kata. Roh Kudus tanpa jasad tidak bisa berkata-kata gitu, Bang. Bukan. Karena kamu belum pernah mengalami namanya karya Roh Kudus, maka kamu bicara demikian. Orang Kristen mengerti bagaimana Roh Kudus itu berbicara. Berbicara di dalam hati. Makanya kalau kamu dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kau akan ngerti apa sih yang disebut dengan Roh Kudus berbicara. Iya, kami orang Kristen mengerti itu. Kenapa? Karena Roh Kudus itu berbicara di dalam hati. Roh Kudus itu menginsapkan manusia akan dosa. Roh Kudus itu menuntun orang dalam kebenaran. Karena Roh Kudus itu hidup. Roh Kudus itu berkuasa. Roh Kudus itu nyata. Begitu, Bro, ya. Jadi kalau Bro mengatakan belum, itu karena belum mengalami. Kami orang Kristen yang sudah mengalami sangat bisa memahami. Ah, ini ada KBS di bawah. KBS itu baru dibaptis. Sebelumnya dia nggak ngerti, tetapi begitu Roh Kudus berbicara, oh dia mengerti, gitu ya. Awalnya dia gelisah, Bro. Begitu dia dibaptis dia damai. Ya kamu kapan langsung datang aja kepada Allah ya, kepada Allah yang benar di dalam Yesus Kristus gitu. Ya kalau mau okay. Sih kita nggak memaksa ya, betul nggak Pak Erben ya? Yes. Nggak ada. Jadi Kristen itu kan adalah pilihan. Pilihan betul. Iya, tidak paksaan ya, dan itu kasih karunia. Mm-hmm. Jadi saya mau tegaskan sama kamu, Bro.
Allah Bapa tidak pernah berubah menjadi apapun. Dia tetap Allah yang maha kuasa, yang kekal, yang maha dalam segala-galanya. Dan dia mengutus firman menjadi manusia, itulah Yesus. Jadi Yesus itu bukan Allah Bapa jadi manusia, tapi firmannya yang maha kuasa mengambil kodrat manusia supaya melalui kemanusiaan sang firman dia menyatakan keselamatan, memberikan teladan, memberikan kuasa, memberikan itu ada ayatnya tetap. Itu ayatnya ada di dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang dimaksud dengan anak tunggal? Terjawab di dalam Yohanes 1:18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Bapa, dialah yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Siapa anak tunggal? Yohanes 1:14. Firman yang menjadi manusia, itulah yang disebut sebagai anak tunggal. Jadi anak tunggal Allah untuk Yesus tidak pernah dipahami Kristen dalam makna biologis, bahwa Allah Bapa kawin dengan Maria, Maria hamil melahirkan anaknya, bukan. Tetapi Yesus anak Allah karena dia adalah firman yang inkarnasi atau menambahkan kodrat manusia di dalam rahim Maria. Konsep Tritunggal dijelaskan sejak dari penciptaan manusia hingga Wahyu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah rahasia terbesar yang bisa manusia ketahui tentang diri Allah. Rahasia ini bisa kita ketahui hanya karena Allah sendirilah yang menyatakannya melalui Alkitab, bukan hasil pemikiran manusia sendiri. Matius 28 ayat 19-20 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh Kudus supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu.